Pemirsa, Gerakan Merah Putih Fatmawati atau GMPF menggelar konsolidasi dan juga sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Antusias dan semangat relawan untuk hadir sangat tinggi meski diguyur hujan deras. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud TGB Zainul Masdi hadir dalam sosialisasi dan konsolidasi Gerakan Merah Putih Fatmawati GMPF. GMPF berkumpul demi pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kepada para relawan, TGB mengingatkan akan rekam jejak pasangan Ganjar Mahfud yang selalu berkhidmat kepada masyarakat serta optimis meraih suara secara maksimal. Kami sebenarnya dari Ganjar Mahfud tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak menyampaikan konsepsi yang sifatnya mengawang-awang, tapi kami menyampaikan rekam jejak ya, dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika mereka berkhidmat di ruang publik, mereka memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Dan itu modal yang luar biasa untuk memimpin Indonesia kelak, insya Allah. Acara sosialisasi dan konsolidasi GMPF ini juga dihadiri oleh anggota Watim Presidarto Danu Subroto dan Ketua GMPF Hildawati Hasandin. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.